Hai sahabat Hobbit, apa kabar? Memilih laptop yang tepat untuk perkuliahan bisa menjadi hal yang membingungkan dengan banyaknya pilihan di pasaran. Video ini akan membahas 5 laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024 dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budget, kebutuhan, dan portabilitas. Berikut 5 laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024. Versi Hobi IT. Rekomendasi laptop terbaik yang pertama adalah Asus VivoBook A416 Mau. Laptop ini adalah salah satu laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024. Laptop ini menawarkan kombinasi harga yang terjangkau, desain yang stilis, dan performa yang cukup untuk kebutuhan komputasi dasar. Berikut detail spesifikasinya. Berikut kelebihan Asus VivoBook A416 Mau. Berikut kekurangan Asus VivoBook A416 Mau. Kesimpulan, Asus VivoBook A416 Mau adalah pilihan yang tepat bagi mahasiswa baru yang mencari laptop dengan harga terjangkau, desain stilis, dan performa yang cukup untuk kebutuhan komputasi dasar. Rekomendasi laptop terbaik yang kedua adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop tipis dan ringan untuk mahasiswa. Laptop ini adalah salah satu laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024. Laptop ini menawarkan kombinasi desain yang tipis dan ringan, performa yang cukup untuk kebutuhan komputasi dasar, dan harga yang terjangkau. Berikut detail spesifikasinya. Berikut kelebihan Lenovo IdeaPad Slim 3i. Berikut kekurangan Lenovo IdeaPad Slim 3i. Kesimpulan, Lenovo IdeaPad Slim 3i adalah pilihan yang tepat bagi mahasiswa baru yang mencari laptop dengan desain tipis dan ringan, performa yang cukup untuk kebutuhan komputasi dasar, dan harga yang terjangkau. Rekomendasi laptop terbaik yang ketiga adalah Acer Aspire Slim 3. Jika Anda membutuhkan laptop untuk kebutuhan komputasi yang berat, seperti editing video atau bermain game, Acer Aspire Slim 3 mungkin bukan pilihan yang tepat. Acer Aspire 3 adalah salah satu laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024. Laptop ini menawarkan kombinasi performa yang mumpuni, desain yang stilis, dan harga yang terjangkau. Berikut detail spesifikasinya. Berikut kelebihan Acer Aspire Slim 3.
Berikut, kekurangan Acer Aspir Slim 3. Kesimpulan, Acer Aspir Slim 3 adalah pilihan yang tepat bagi mahasiswa baru yang mencari laptop dengan performa mumpuni, RAM yang besar, penyimpanan besar, layar resolusi Full HD, keyboard backlight, fingerprint sensor, dan harga yang terjangkau. Rekomendasi laptop terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook Pro 14 OLED. Asus VivoBook Pro 14 OLED adalah salah satu laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024, khususnya bagi mereka yang membutuhkan laptop dengan layar yang luar biasa untuk kreativitas. Laptop ini menawarkan kombinasi layar OLED yang jernih dan tajam, performa yang mumpuni, dan desain yang stilis. Berikut detail spesifikasinya. Berikut, kelebihan Asus VivoBook Pro 14 OLED. Berikut, kekurangan Asus VivoBook Pro 14 OLED. Kesimpulan, Asus VivoBook Pro 14 OLED adalah pilihan yang tepat bagi mahasiswa baru yang mencari laptop dengan layar OLED yang luar biasa untuk kreativitas, performa mumpuni, dan desain yang sangat stylish. Rekomendasi laptop terbaik yang kelima adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro. Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro adalah laptop ringan dan bertenaga untuk produktivitas. Salah satu laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024. Laptop ini menawarkan kombinasi desain yang tipis dan ringan, performa yang mumpuni, dan layar yang jernih. Berikut detail spesifikasinya. Berikut, kelebihan Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro. Berikut, kekurangan Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro. Kesimpulan, Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro yang tepat bagi mahasiswa baru yang mencari laptop dengan desain tipis dan ringan, performa mumpuni, layar jernih, dan banyak fitur menarik. Memilih laptop yang tepat untuk kuliah bisa menjadi hal yang membingungkan. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti budget, kebutuhan komputasi, dan fitur yang diinginkan. Semoga informasi yang telah Hobi IT berikan tentang 5 laptop terbaik untuk mahasiswa baru di tahun 2024 dapat membantu Anda dalam membuat keputusan. Tips tambahan. 1. Selalu pertimbangkan budget dan kebutuhan spesifik kalian sebelum membeli laptop. 2. Melakukan riset dan bandingkan spesifikasi laptop yang kalian minati. Baca review online dan tonton video YouTube untuk melihat performa laptop secara real. 3. Pertimbangkan garansi dan layanan purna jual.
Semoga informasi rekomendasi laptop terbaik untuk pelajar dan mahasiswa baru di tahun 2024 membantu kalian menemukan laptop yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mencari laptop baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi IT!